Kenapa? Okay, Min, saya tunjukkan cara nak buka blue seat dia. Pertama kita test dulu. So ini function semua. Okay, dia memang akan lock lah bagian sini. Okay, terus. So kat sini first kena buka 4 skru dulu untuk seat dia. 1, 2, 3, bawah 3 dan 4. Ah, ini keluarkan seat dia dulu. So nanti saya akan continue yang selebihnya. So Min tadi buka pakai Allen key size 8mm. So dah buka tadi 4 skru, keluarkanlah dia punya seat. Okay Min, tadi pakai Allen key 6 eh? 6. Size 6. 8. 10. Ah, okay, 6, 8, 10. Pakai ikut, size dia. Ikut nut. Size ikut nut dia. Betul. Okay. Keluarkan. Boleh keluarkan dia punya seat. Ni. Okay. Tunjuk dia kabel ini buka ada dulu. Ada kabel satu sini. Ni kabel buka dulu. Okay, zoom sikit. Just plug in. Macam kabel okay, internet. Keluarkan ni. Okay, dah boleh remove dah. Satu part. Okay, selesai. Nombor 2, bagian warna holder dia. Handle dia. Buka yang ni. Kena. Ni pakai apa je kalau tak ada ni, healthy? Healthy dah pakai, 6-1 dah pakai. Size tu 14. Size 14 6-1 lah. Okay. Keluarkan, side by side, dua je. Satu dan dua. Okay. Di bahagian, screwdriver bunga. Bagian sini. Buka yang ni dulu, tadi kan dah buka sana kan? Settle buka yang ni. Tarik. So tarik, keluarkan dia. Lepas tu, buka ni dua Allen key nut. Sini satu. Sini satu. Okay. Ini pakai 10. Pakai 10. 10mm. Ini. Okey. Buka satu sini guys. Zoom sikit. Belakang. Sorry, depan dengan belakang. Alright. Okey, selesai buka. Dah akan buat macam inilah. Nut 2 ini. So, seterusnya nut 2 ni. Okey. Adjust punat dua nak ini. Mana pakai? Pakai Allen key nombor 8. Pakai Allen key nombor 8. Nombor 8. Sama soket. Belakang ada apa? 16. Nah, soket 16 Okay. Tahan macam ni . Okay. Tu keluarkan yang ni dulu. Kira pada longgarkan nut dia, keluarkan. Okey. Sang itu keluarkan yang bahagian ni. Okay. Keluarkan besi one side dia. Okey. So bahagian ni. Bahagian ni yang kita kena tengok kerosakan dia. Saya ada dua part yang saya akan bagi. Spring. Satu spring kat sini. Dalam punya ini satu. Dalam punya ini satu. Popin dia. Okey. So kita tunjukkan cara nak buka ni dululah. Okey. Oh, nak keluarkan ni pakai size Allen key size 5 mm spring, keluarkan macam biasa je. Letak sikit lah. Boleh je ni? Ya. Okey, keluarkan yang first side tadi. Spring dia. Settle. Dan keluar spring. Lepas tu kena keluarkan yang bagian ni pula. Pakai Allen key size 5 Okay, twist dia. Nanti bagian ni keluar. Okey, pada longgarkan skru, keluarkan. Okey, bagi nampak dia. Longgar dulu. Okey. Ini keluar tu. Ini keluar. Tapi dalam ada dua washer kan. Okay. Dia dah pasang. Ini dalam. Tengah-tengah. Sini. Tengah-tengah ada dua washer. Dia masuk ke situ. Okey, selesai bagian ni. Ini. Dua bagian ni. Dua barang ni kena keluarkan. Kita takut spring ataupun ni spring. Ataupun ini bulat. Sini saja. Okey. Kita bagi dua warna. Kami saya tunjukkan cara pasang . So kita dah kenal pasti dua problem ni. Jadi kita akan bagi dua ni. Pertama, letak balik dia punya washer tu kat bagi atas macam ni. Masukkan dekat bahagian belakang dia. Buat dekat bahagian belakang dia. Dan skru baliklah.
So pastikan dekat bahagian belakang ni. Okey, pakai Allen key size 5 dengan ada ni apa pakai nut sikit untuk ikat. Ring okay, bawah. Settle ikat habis. Settle ikat. Dah settle ikat. Lepas tu spring kat bawah. Okey, kita masukkan dia punya spring dulu. Jaga ketat sikit lah untuk masukkan ni. Biasa masuk tu dulu. Ok, masuk atas dan masuk bawah. Settle. So kita punya replacement dah untuk bagian ni settle lah. Jadi cara pasang dia boleh tengok balik video dia. Cuma sama je. Bagi itu apa? Sama je balik pasang. So saya tunjukkan cara pasang balik. Ok, masukkan bagian side. Kamu masukkan dia punya ni lah. Untuk bagi dia punya handle dia. Spring dah. Dah pasang ni kan? Okay, dah pasang ni dia tengok. Kena test spring dia tengok. Kena pastikan spring dia function lah. Haa, ni function. Okay. Lepas. Okay. Saya. Jadi kita akan pasang balik macam biasa. So boleh refer balik video dia. Macam mana cara pasang ni balik. Yang handle tadi tu last kali pasang, cuma tadi saya tunjuk cara nak pastikan spring tu okey. Kena test. Jadi buka balik dia punya handle tu dan pasang balik. Ini cara pasang dia. Lepas tu straight. Okey, masukkan bagian ni. Longgarkan ni sikit. Takut nanti dia masuk tak boleh. Mana longgarkan apa? Mana ni? Longgar sikit. Bila ada buka, bila ada buka ini, bawa pindah longgar dulu. Alright. Bawa pindah longgar dulu, ini dia sana sikit. Kalau ini ikat, tu dia tak boleh buka. Ketat. So longgarkan bawah ni. Longgarkan bawah. Boleh pasang. Okey. Kamung gini. Okey, saya tengah pakai ada punya yang besi tengah ni, pakai yang skru yang ikat balik yang bahagian tengah tu. Okey. So test. Ini tak ada lock. Dia tak ada lock. Sebab apa dia punya handle tak pasang lagi. Dia buka kan. Dia tak ada lock. Okey. Kabel dia tunjuk kabel dia. Cara kabel ini. Sini. Sini. Okey. Ini memang longgar sikit. Bawah ni. Bila ada dia gerak, dia berada gas ni. Okey, memang longgar sikit. Okey, ini kepala dia. Dan ini ada. Dari gam. Gam gajah sekali sini. Masuk. Masuk sini. Ini mula-mula kena buka dulu. Ini longgarkan. Dekat sini. Ini ada double tape. Pasang sinilah. Tengah-tengah. Itu dua lubang ada. Itu ada dua lubang. Okey. Sini pakai kabel tai. Bawa kabel bawah sama atas sekali dia ikat sini. Kena ikat. Kena ikat sini. Sini lah. Lepas tu ini cucu dia sip ni. Okey, itu sajalah. Okey. Ada bagian kena pakai gam. Okey, double tape pun boleh. And then ada satu lubang kat dua lubang ni kena pakai kabel tie. Kabel tie ikat. Bawah sama atas kabel masuk macam ni ikat. Okey. Okey, baik, itu saja. So the rest saya rasa tim teknikal dah boleh buat dah. Pasang balik seat je, jangan buka atas semua, jangan buka bagian seat saja. Dan ikut video yang saya hantar nanti. Okey, baik.